Jadi saya menjelaskan untuk airsoft ada tiga jenis, yaitu spring, ini yang saya pegang spring, jadi jenis sniper, jadi bolt action, bolt action. Jadi ini apa? Tenaganya spring. Buat sendiri ya? Beli kalau ini. Oh, sampai berapa itu? Ini 300.000. Oh. Kedatangan komunitas dari drone yaitu LDP ya, untuk bisa bergabung bersama kami, mungkin nanti bisa melanjutkan untuk gabung latihan juga. Marilah kita berlama-lama, marilah kita menjaga dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana pada hari ini kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di sini. Dan lagi kemarin kita baru saja kehilangan yaitu sosok ayah dari saudara kita yaitu Mas Adit. Mungkin lebih baik kita untuk bersama-sama berdoa, mudah-mudahan arwah ayahanda Mas Adit diterima di sisi Allah, dan kita berharapkan itu tujuannya hanya untuk satu persaudaraan dan saudara, yang kedua sosialisasi kita kepada masyarakat luas, karena airsoft gun banyak sekali kadang disalahgunakan ya. Jadi mungkin sosialisasi melalui teman-teman LDB mungkin untuk bisa menyampaikan kepada masyarakat luas bahwasanya airsoft gun Banyuwangi itu ada dan tujuannya hanya untuk olahraga dan hobi. Terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini pertama kali kolaborasi antara komunitas yang dimana jauh beda banget bagi kita, dan juga saya memang cita-cita saya dalam hati tujuan yang pertama ingin mengenalkan drone itu sendiri bukan hanya khalayak orang biasa tapi juga bisa dikenal orang-orang selain komunitas juga. Dalam hal ini saya ingin mengenalkan drone bagaimana dan juga dibagi dari apa aja, dari itu dari drone yang pertama dari jenis toys, nano dan juga profesional. Dan mungkin kita bisa sharing sama teman-teman dari airsoft gun dan kita bisa sharing mungkin bisa mengambil gambar dari atas, dan juga untuk kedepannya saya ingin kerjasama atau kolaborasi ini yang lebih dari ini, bukan hanya sekedar kita main-main aja. Bagaimana kita mungkin seandainya ada dari komunitas airsoft gun minta bantuan kita atau dari yang lain, kita bisa insya Allah kita sanggup dan juga kita bisa bantu dari segi pengambilan gambar dari atas maupun dari bawah. Dan saya terima kasih sekali untuk hari ini kita diberi kesempatan untuk ketemu dan juga sama teman-teman dari airsoft gun. Semoga persahabatan yang mana yang kolaborasi komunitas ini bisa langgeng, bisa menambah persaudaraan, pertemanan. Amin.
Jadi sekian, terima kasih dari saya selaku ketua LDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan apa ya? Dengan teman ini aja. Keringatan sih. Ya, tapi keteng gitu lah. Kocok itu lah, kocok pancurannya itu. Kira-kira benderanya yang kotor. Oh iya, yang foto ya? Foto. Udah foto. Udah foto. Video. Gila, di Discovery Banyuwangi. Video. Mana Discovery Banyuwangi? Rekan-rekan LDP pengen foto ya. Oh iya, kan. Di luar. Pas santai aja, Pak. Ngapain. Ayo, ada mau jadi VIP? Mundurin, mundurin. Ayo. Ayo, ayo, mana sih? Kartel. Kalian yang kami. Ayo. Cuy, ayo cuy. Aku kan cuma tentang. Hit. Namanya apa? Airgun. Sampai berapa peluru? 4 kali ngisi, 3 kali ngisi paling 40-an. Maksimal jaraknya? Maksimal 15.